Ruben Onsu menceritakan bahwa putranya veteran Peto sudah mulai akil balik. Suaranya bisa berubah layaknya anak yang mulai memasuki usia remaja. Tak ingin suara sang anak berubah, Sarwendah berusaha menjaga pita suara veteran. Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami. Terima kasih. Wenda lebih detail sekali. Veteran ini baru mau berubah suaranya. Dia lagi akil balik. Makanya saya berharap suaranya bisa stabil dan tetap bagus, kata Ruben saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin 7 Oktober. Selain menjaga makanan yang dikonsumsi veteran, Ruben juga memanggil guru vokal yang terbaik untuk sang buah hati. Karena ia tahu betul jika pita suara veteran membutuhkan perhatian khusus. Saya masukin dia ke guru vokal, yang dipilihin juga yang terbaik. Dari situ saya dipanggil, dikasih tahu pita suara veteran butuh perhatian khusus. Yang paling panik bundanya. Jadi makanan gak boleh jajan-jajan lagi. Jadi kalau gorengan, kata bundanya, beli minyak khusus buat veteran. Jadi itu tidak akan merusak apapun, tandas Ruben Onsu. Demikian ulasan kami. Kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih.